Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Bekas istri Lukman Hafiz buka cerita sebenar punca cerai buat semua terkejut. Perkongsian bekas istri kepada pelakon Lukman Hafiz yaitu Nurul Atika Mat Apandi di Instagram mengundang tanda tanya dalam kalangan netizen. Alhamdulillah, terima kasih kepada Lukman Hafiz dan Aryan Gani kerana telah bersama-sama meruntuhkan rumah tangga saya. Semoga kalian bahagia di atas penderitaan dan kesedihan saya. Sekian, terima kasih, tulisnya. Bagaimanapun, Lukman ketika dihubungi Gempak menegaskan dia tetap dengan pendiriannya untuk tidak memberi sebarang komen melibatkan rumah tangganya. Meleraikan berbagai spekulasi yang tercetus, pelakon Lukman Hafiz akhirnya mengakui sudah sah bercerai dengan istri Nurul Atika Mat Apandi pada Jun lalu. Pelakon olah bola itu berkata harus membuka mulut tentang kisah rumah tangganya bagi menghentikan berbagai pertanyaan dan kabar angin yang berterbangan sehingga menimbulkan fitnah daripada berbagai pihak. Sudah tiba masa untuk kongsi dan sahkan bahwa saya dan bekas istri sudah berpisah pada Jun lalu secara baik di mahkamah. Saya tak nak komen apa-apa. Saya tetap dengan pendirian saya untuk tidak memberi sebarang ulasan, kata Lukman ketika dihubungi Gempak. Terdahulu Lukman menelusuri laman Instagram mengesahkan dia sudah berpisah dengan bekas istrinya secara baik di mahkamah pada Jun lalu. Terdahulu Lukman mendirikan rumah tangga dengan Nurul Atika pada 20 Mac 2020 dan pasangan itu dikurniakan seorang anak perempuan yaitu Ivy Laura pada 6 Februari 2021 yang kini berusia setahun. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.